Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan music serta bass yang paling padu amat, kalian boleh mendapatkan Skull Candy Crusher Evo ini guys. Dengan harga 3 juta rupiah, Skull Candy Crusher Evo serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian. Dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys. Jangan lupa mendapatkan headphone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci Is dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakci, kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah ya, kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, viral, apa saja positif bakal kita sikat terus. Yes guys, untuk kali ini ya pastinya sesuatu yang sangat luar biasa yang udah lama kita pengen lihat ya, yang mana ya deretan artis dan juga warga masyarakat yang mengikuti Jember Fashion Week, yeah. Yang mana melihatkan etnik, budaya dan juga yang paling penting adalah seni ya, seni dari segi pakaian ya, dan juga pastinya kaos-kaosnya Pakci ya. Betul. Dan lagi juga satu terima kasih buat teman-teman kita yang beritahu kita. Ya, yes, benar. Jember Fashion Carnival guys. Ya, kalau enggak kita enggak tahu guys. Kita terlepas ya, guys. Terima kasih kalian semua. Tapi inilah sesuatu yang pengen kita lihat, Jember Fashion Week, yang mana kita juga meminati fashion banget lah guys ya. Karena kalau di The Pakci ini kita kayak gini aja, kalau kita di luar itu fashionnya wah gitu. Betul. Jadi guys ya, nggak perlu basa-basi, dengarnya Jember Fashion Week ini sangat luar biasa sekali. Karena meriah lah, seru, keren gitu. Ramai para artis juga. Ya artis-artis yang luar biasa guys, mereka juga ikut sekali ya, memberikan dukungan penuh kepada Jember Fashion Week. Jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal melihat 3-1 Enko. Musiknya hilangin. Yes, kalau kita lihat nih guys. Kita lihat tuh guys. Bentar. Ini guys, yang tadi itu guys. Iya, paling banyak orang bilang apa ya, custom yang kaos yang ataupun pakaian etnik yang pengen aku foto bareng inilah guys, jujur ya. Ini aku pengen foto bareng ya, karena guys, bagaimana bikin mechanical sistemnya itu bisa bergerak guys. Ya, luar biasa guys. Indonesia memang guys menjadi sorotan dunia ya, Jember Fashion Week. Betul. Ya lanjut. Wah keren yang ini. Aurel. Ini Aurel. Wah, kita ada lagi guys. Tuh, siapa guys yang datang? Wah. Ramai guys. Wih, mantap. Andini juga. Spektakuler guys. Cantik sekali guys. Pernah Riswari guys. Nah, Netanyahu Christopher, Jerem Sementara ada juga, ya Cindy dan juga Samuel, Sophie Kirana juga ada guys, Raisa. Ya bukan Aurel pakai kutung guys. Melati Teja. Putri Kebangsaan Indonesia. Oh, ramai guys. Oh, Bu Alfian dan geng. Oh, ini luar biasa, itu seru guys. Rockstar, kalau bikin seorang itu memang biasa aja, tapi kalau rame-rame itu guys, paling keren gitu. Aduh ya, Bupati Jember guys. Ini apa ini guys? Ini fashion apa ini guys? Dara Saraswati. Aurel, ini Aurel. Ya, Hazuki Akazono. Okago Princess. Wah, jadi semangat aku nih kalau di sana guys. Waduh. Siapa enggak semangat begini guys? Iya benar.
dengan pakaian yang wah super keren guys. Di Jember kalau setiap tahunan ada ini ya, pasti tahun guys. Depan pasti lebih rame ini karena keren sekali guys. Kita lanjut lagi, ada nggak lagi sih? Mari kita lihat lagi sini. No, keren. Hey, sampai wing begitu guys. Wah ini siapa yang paling? Wih gila banget guys. Benar-benar Jember Fashion Week ya. Kalau kita lihat tahun lepas ya, ini beda sekali ya sampai tahun ini guys. Apa lagi upgrade daripada tahun lepas? Ini upgrade sekali guys. Oh, wow. Ramai ini ya Putri Indonesia. Aku harapkan ada bunga cinta Lestari ya tahun depan guys. Waduh. Ya. Yeah. Wah. Wih, ikan koi. Ikan koi guys. Ini apa cupang nih, cupang? Ada juga guys. Ikan cupang guys. Wah. Ini lebih kepada alam ya. Betul. Wah. Gila guys. Wah. Oh, ini geng. Boba and the gang. Hai. Oh, ini mungkin Aurel ya. Aurel untuk Jember Fashion Week kan. Noah, guys. Perubahan tuh, guys. Aurel. Ini. Ini mamanya si Amina ini, guys. Bininya si Ata ini. Lagi guys, siapa lagi nih? No. Kakak iparnya Haji Torik ini guys. Iya benar. Puncak Grand Carnival. Oh, ini yang kita minta. No. Keren. Wih. Gila. Kan koi, ini bukan. Cuma aku itu sebenarnya memang spektakulernya bila aku pikir kembali ya, wow ini kalah jangking guys. Bila aku pikir kembali, gimana mereka bikin custom semua kayak ini guys. Betul, ini bukan sesuatu yang mudah. Iya, bukan sesuatu yang gampang untuk dibikin ini guys. Lihat tuh. Oh, ini ikan koi. Ikan cupangnya tadi mana guys? Ikan cupang lah. Oh. Oh, ini keren guys, ini keren. Warna hijau. Ah, ini juga kita pengen lihat nih guys. Ah, gitu guys. Bukan kaleng-kaleng guys, Jember Fashion Week. Salah, ini bukan week, ini Fashion Carnival. Guys. Ah, Carnival guys. Kalau gila, week tuh istana ini. Pingsan guys. Wah, satu istana dibawa guys. Benar. Luar biasa guys. Waduh. Oh, luar biasa. Gimana bisa angkat sampai gini? Uy. Oh my god. Oh, gila. Wah, luar biasa guys. Ini aku suka. Sampai. Uy. Karena dia melihatkan kita sesuatu yang baru ya. Betul. Ekspresi itu guys. Wah. Mereka tadi itu kayaknya pakai mobil ya? Ya mungkin juga. Ada juga speed drone ya. Untuk drone shoot-nya yang luar biasa sekali. Oi guys. No. Uy. Gila, Cok. Tapi kalau yang apa? Kalian yang datang ke sini guys pasti merasa apa? Keseruan yang lebih ya. Ah, seru. Sebenarnya lebih lihat maksimal lah ya. Gila guys, detailingnya tuh. Yes, benar. Gila sekali guys. Tuh nah, ada frame-nya lagi. Ini framing-nya ya. luar biasa. Wih. Ini apa ini? Wih. Seru. Ada princess. Terseru guys. Aduh. Nah itu sedikit sebanyak cuplikan daripada Jember Fashion Week Jember Fashion Carnival ya guys. Yeah, bukan week guys. Kalau week itu enggak. Kalau itu enggak sempat, bingung guys. Memang luar biasa sekali lah juga ya. Betul. Ini sampai malam aja ya. Betul. Gila. Ini mobilnya keren sekali juga. Seru. Oh ini seru. Tahun 2023 ya. Oh 2000 itu aku bilang. Lebih seru yang tahun ini juga, betul, tahun lepas betul. Juga luar biasa.
sampai malam ya kan. Mereka bikin malam tapi ini bikin siang. Tuh. Oh, luar biasa guys. Tapi itulah orang bilang, Carnival ini enggak dibikin oleh negara lain, hanya satu-satunya Indonesia guys ya. Betul. Indonesia satu-satunya. Memang menjadi sorotan dunia lah kalau Jember Fashion Week. Dan juga yang pastinya yang bikin event ini memang bagi aku sesuatu yang momen penting lah. Ya, dia udah menaikkan nama Indonesia sebenarnya. Betul. Karena fashion kayak gini itu memang nggak ada tempat lain. Ya kalau mungkin ada tempat lain bukan namanya Jember Fashion Week, lebih kepada cosplay ya. Tapi yang ini memang menunjukkan etnik, budaya dan juga kesenian lah ya. Maksudnya art of Indonesia lah memang ada di sini. Yes, lagi-lagi kesenian ini perlu diterapkan setiap tahun supaya kita pun bahkan melihat ke kreativiti daripada orang Indonesia itu sendiri guys. Yes, benar-benar. Dan juga kita sebagai reaktor ya harus orang bilang melihat ini karena ini pasti bagus untuk masyarakat yang nggak tahu lagi ya tentang Jember Fashion Carnival ini. Nah, jadi gimana pendapat kalian? Adakah menurut fashion kalian carnival siapa ini paling harus paling awesome ataupun guys? Ataupun gimana? Jadi kita pengen pendapat kalian, sila komentar di bawah seperti biasa ya, kita bakal baca nanti ya. Mungkin itu saja untuk kalian baca ya. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk dikreasi, just comment double peserta dengan insyaallah kami akan coba terbaik untuk menyelesaikan video-video anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.